Raffi Ahmad tunjukkan lokasi pembangunan villa pribadinya di Tebing Uluwatu. Dikutip dari detikhot.com Jakarta, Raffi Ahmad saat ini tengah mengajak keluarga besarnya berlibur ke Bali. Di sana, Raffi Ahmad memperlihatkan lokasi pembangunan villa pribadinya. Dalam unggahan terbaru, Raffi memperlihatkan bagian dari tebing di kawasan Uluwatu, Bali. Terlihat pengerjaan pembangunan villa sudah mulai dilakukan. Raffi Ahmad menyemangati diri untuk bekerja keras demi tercapainya pembangunan villa besar tersebut. Let's go son, ayo semangat kerja keras lagi buat bangun villa privat trans 9-10 kamar villa di pinggir tebing Uluwatu, villa rasa bintang 5+, tulis Raffi Ahmad. Suami Nagita Slavina itu memperkirakan villa tersebut akan rampung tahun depan. Panorama yang disajikan dari lokasi pembangunan villa tersebut langsung mengarah ke laut. Nanti kalau udah jadi, insya Allah tahun depan kalian boleh sewa villa rans privat buat kumpul keluarga, party, nikah, privat, staycation, lokasi satu grup, sebelahan, dan satu manajemen dengan Siksen Suluwatu. Kita kasih harga spesial, hehehe, Bali rans tutupnya. Melihat rencana Raffi membangun villa di Uluwatu, banyak teman yang ikut menyemangatinya. Mereka menilai memang sudah rezeki Raffi dan Nagita mendapat pencapaian seperti ini. Goals, tulis Feral Bramasta. Orang baik rezekinya baik, selamat ikut merayakan bahagianya, komentar Arda Naf. Gokil-gokil, kata Fadli Faisal. Raffi Ahmad juga memperlihatkan desain villa tersebut. Desain villa Raffi dan Nagita itu terlihat modern dan banyak memakai kaca. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.